Assalamualaikum dan hai anda bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas. Anda bersama saya Arif Ismail dan juga Fazli Halim dan kita akan mulakan dengan berita pertama iaitu pengguna iPhone secara purata hanya membeli peranti baru setiap 4 tahun. Ya betul Arif. Ini adalah satu berita yang agak menarik sebenarnya. Sebab kita bila kita tengok dari segi analisa daripada Firma Bernstein yang diketuai oleh Tony Sakonagi, dia mengatakan yang ia menerima peningkatan dari 3 tahun, maknanya pengguna membeli peranti baru setiap 3 tahun kepada 4 tahun sekali. Jadi jumlah ataupun setiap tahun akan meningkat. Angkanya sebab ini adalah didorong daripada kecanggihan teknologi itu sendiri. Contohnya macam iPhone lebih baru ni, dia dah kurang bagi masalah di isu dari segi prestasi. Jadi dah pakai lama pun ia masih laju. Ya betul. Dan kiranya pengguna akan masih setia dengan telefon tu apabila ia masih lagi berfungsi dengan baik. Tapi adakah contohnya macam Ari cakap ni, pengguna akan bertukar selama 4 tahun menggunakan sekurang-kurangnya 4 tahun sebelum membeli peranti iPhone. Selalunya pengguna iPhone ni dia orang-orang yang memang biasa, bukan orang tech lah. Okay. Jadi apa yang mereka harapkan untuk telefon tu lah masih lagi berfungsi dengan baik. Kiranya kalau buka app tu masih lagi boleh dibuka dan itu masih lagi boleh dikira baik. Selagi telefon tu mempunyai apa fizikal tubuh yang masih elok kan. Tapi bila kita tengok dekat sini, ia menyebabkan penurunan jualan iPhone pada tahun lalu. Ya, itu sebab, adalah salah satu sebab pengguna tengok macam okay, iPhone contoh macam saya, contohlah saya kalau saya pakai CS. Pada tahun 2019 CS tu masih lagi berfungsi dengan baik. Sebab kita tengok dari segi prestasi, ia masih antara telefon yang antara yang lancar lagi bila kita buka dari segi apps apa semua. Dan telefon tu pun boleh main Fortnite lagi. Ya, ya. Walaupun tahun 2016 punya telefon. Kiranya masih lagi relevan. Oh, maaf saya, dia iPhone CS pada tahun 2015 dikeluarkan. Dan ini menyebabkan masih lagi boleh digunakan dengan baik. Jadi pengguna pun tidak merasakan kenapa perlu upgrade ke telefon lebih baru. Sedangkan CS masih lagi boleh digunakan dengan baik. Boleh buka WhatsApp, boleh buka Instagram, kamera pun masih baik. Ya betul. Dan masih lagi menyokong rakaman 4K dengan sokongan OIS kiranya anda membeli versi Plus. Dan ini menyebabkan pengguna rasa kalau telefon tu betul-betul mati, kiranya macam mengalami kecederaan dari segi fizikal ataupun dah start bateri dah makin apa kurang pun, pengguna tetap akan membaiki bateri. Dan saya dapat lihat penjual ataupun reseller dekat Malaysia ni masih lagi menjual iPhone 6s baru. Itu antara benda yang menarik sebab macam pengguna boleh jimat lagi banyak. Dan CS yang paling penting ialah iPhone yang terakhir menggunakan earphone jack. Okey betul. Maknanya pengguna rasa okey, kenapa saya nak beli iPhone 6s sebab dia masih ada earphone jack. Sebab start daripada iPhone 7 dan ke atas, semua dia dah menggunakan sambungan Lightning. Jadi ini antara fungsi yang macam ya, perlu ada dan rasa baik beli CS kan. Sebab semua ada. Kiranya fungsi-fungsi moden macam 3D Touch, rakaman 4K, dia punya chipset pun masih laju. Sebab dia punya chipset ni, prestasi dia boleh dikatakan setara dengan chip Snapdragon 660 ataupun Snapdragon 820 pada tahun-tahun sebelum ni. Dan ini menyebabkan pengguna masih lagi mendapat prestasi yang baik walaupun digunakan setelah 4 tahun. Ya. Dan inilah antara hasil daripada research daripada firma Bernstein ni. Dan kita boleh jangkakan kalau iPhone boleh, kita tengok dari segi prediction untuk akan datang pun, kita tengok jualan iPhone ni makin berkurang sebab itulah pengguna masih kekal. Ya betul. Dan sokongan daripada Apple juga boleh dikatakan antara penyumbang. Ya. Sebab kita tengok iPhone 5s pun masih lagi disokong dengan iOS terkini. Yes. Dan iOS kita iOS pun kita tengok tahu macam okay, Apple pun dah bagi update lagi. Jadi apa? Kenapa perlu tukar? Yeah. Sedangkan telefon boleh berfungsi dengan baik. Okay, jadi kita akan beralih pula kepada berita kedua iaitu Samsung Galaxy S10 Plus melepasi pengecasan SIRIM. Dan ia mengesahkan ia akan membawakan ciri pengecasan nirwai yang berbalik. Ini adalah fungsi daripada Huawei Mate 20 Pro. Jadi Fazli yang pernah menggunakan Huawei Mate 20 Pro, adakah ia satu fungsi yang betul-betul wow factor tapi akhirnya tidak digunakan pun? Rasanya ini adalah first stage dalam membuat satu feature yang boleh dikatakan lain daripada yang lain. Yeah. Dan kita dapat lihat ini adalah satu, macam saya cakap tadi, ini akan memberi satu pintu untuk pengeluar itu sendiri mencari apa kelebihan yang boleh letak apabila membuat pengecasan nirwai berbalik ini. Contohnya adalah jika dilihat sebelum ini pernah ada pergolakan yang mana Huawei mencipta satu seperti AirPods yang boleh mengecas menggunakan peranti itu sendiri. So itu adalah salah satu apa yang kita nampak sekarang ni adalah
pengecas untuk aksesori Huawei itu sendiri. Jadi ini lebih praktikal sebenarnya, sebab bila mengecas aksesori, ia tidak melibatkan masa yang terlalu lama, sebab kapasiti bateri yang hadir dalam aksesori seperti AirPods tu rendah saja berbanding dengan telefon yang kini mempunyai kapasiti bateri yang lebih tinggi. Sebab kita tahu yang fungsi pengecasan wayar berbalik ni pada Huawei Mate 20 Pro. Bagi saya pun, saya tak gunakannya untuk charge iPhone contohnya, sebab dia menggunakan teknologi 5 watt saja. Jadi ia lebih praktikal sekiranya mengecas aksesori macam headset kan. Maknanya lebih bateri yang boleh kata bateri yang rendah. Bateri rendah. Kapasiti rendah dan boleh mengecas dalam masa 5 watt tu boleh dikatakan baik untuk ataupun masa yang sesuai untuk mengecas aksesori. Sebab akan datang kita boleh lihat jam untuk Samsung sendiri mungkin akan ada dengan fungsi pengecasan ni. Jadi ia mungkin lebih praktikal digunakan. Dan menarik mengenai S10 Plus ni juga, ia bakal ditawarkan ataupun dia bakal dilancarkan pada 21 Februari 2019 nanti, dan ia dikatakan akan membawakan teknologi baru seperti Wi-Fi 6 yang lebih laju, NFC dan juga Smart SIM. Itu antara yang info-info awal yang telah disahkan daripada SIRIM. Jadi bagi anda yang menantikan S10 Plus ni, jangan lupa untuk saksikan dia punya live stream pada 21 Februari 2019. Agaknya bila dia dilancarkan di Malaysia? Malaysia mungkin seminggu atau dua minggu selepas tu. Selalunya Samsung punya produk dia taklah terlalu lama. Dia macam Huawei juga. Sebab Samsung dengan Huawei ni antara brand yang memang favourite dengan Malaysia. Sebab lagipun kita tengok harga pun sebenarnya banyak lebih murah di sini Malaysia. Di Malaysia berbanding dengan negara luar. Dan kita akan beralih pula ke berita ketiga, iaitu video pratonton IGTV kini dipaparkan di susur masa. Ya betul Arif, kalau kita lihat untuk IGTV ni, pada mula-mula ini dikeluarkan senampak ramai influencer ataupun penggalak boleh katakan Juruhebah media sosial. Ramai yang mula menggunakan IGTV ni disebabkan ia menawarkan video rakaman video menegak dan dapat lihat pengguna sudah pun lebih favourite kan merakam apabila kamera menegak. Jadi itu dia sebabnya IGTV ini ditubuhkan. Dan mungkin dikatakan 2 bulan selepas itu mungkin tak ramai yang mula melihat kerana mungkin tak banyak konten ataupun video diuploadkan ke IGTV. Dan saya sendiri perasan IGTV ni agak susah untuk ditekan. Saya pun bukan nak katakan selalu tengok Instagram, tapi saya dapat rasa tujuan kita boleh bila kita buka aplikasi contohnya adalah Instagram, kita tak akan biasanya terbayang pun nak buka IGTV. Okey, kalau macam saya memang tak buka lah bahagian atas tu. Sebab bila nak buka tu dah satu leceh. Nak tekan ni kat atas tu. Lepas tu macam konten dekat IGTV pun kebanyakannya macam taklah sebenarik macam di YouTube. Sebab kita tengok topik dia lebih berilmiah. Dekat IGTV ni orang selalu buat Q&A, tutorial lebih sesuai lah. Sebab dia melibatkan orang tapi kalau saya nak tengok review phone, memang saya tak tengok lah dekat IGTV sebab frame pun limited apa semua. Jadi kalau Q&A lebih sesuai gitu. Pembaharuan yang dibuat oleh Instagram ni adalah sebelum ni mereka meletakkan logo IGTV ataupun butang untuk pergi ke IGTV tanpa perlu menekan apps IGTV itu sendiri pada bahagian atas kiri kalau tak silap saya. Kemudian sekarang Instagram meletakkan video pratonton tu pada boleh kata feed news feed. Jadi orang boleh tahu ataupun nak tahu lagi lebih lanjut tentang video ni, mereka perlu pergi ke IGTV. So itu adalah perubahan yang dibuat oleh Instagram untuk membolehkan ataupun menyenangkan ataupun memberitahu orang yang IGTV tu masih wujud. Dan bagi saya ni fungsi yang taklah diminta oleh pengguna. Sebab pengguna sebenarnya dia nak feed yang chronological sebenarnya. Sebab saya tengok kadang buka Instagram tu tengok post pun ini dah tahun bila punya post ni, daripada 2 hari lepas apa semua. Saya tak nak benda tu. Sebab saya nak fungsi yang macam buat macam Twitter, kita boleh tengok balik benda yang terkini. Sebab tu bila dah buka Instagram, saya dah jarang tengok post sebenarnya. Sebab saya nak benda yang terkini, jadi saya buka story saja. Itu untuk video pratonton IGTV. Berita seterusnya ialah senarai telefon pintar yang memancarkan jumlah radiasi tertinggi dan terendah. Okey, mengikut apa yang diberikan dalam senarai jumlah radiasi tertinggi dan terendah ni berdasarkan jumlah watt per kg. Per kg. Ianya dikira atas daripada 0.60 ataupun 60 akan dikira sebagai radiasi yang tinggi. Atas daripada itu. Bawah daripada itu dipanggil radiasi biru. Radiasi biru. Ianya selamat digunakan. Tapi
sekarang ni masih lagi tak ada standard dari segi kesihatan untuk manusia melihat ataupun mengukur apakah apa radiasi yang perlu yang boleh diterima oleh manusia supaya kerana jika dilihat dulu pernah ada isu di mana radiasi akan membuat akan membolehkan kanser terbina ataupun tercipta dalam badan. Jadi sampai masa sekarang masih lagi belum ada standard untuk apa jumlah radiasi yang boleh diterima oleh manusia. Jadi tengok dekat senarai telefon ni antara yang tertinggi ialah Xiaomi Mi A1. Dan kedua kita berada berada tempat kedua ialah OnePlus 5T. Ada Xiaomi Mix 3 di tempat ketiga, OnePlus 6T tempat keempat dan HTC U12 Live di tempat kelima. Jadi ini antara brand-brand yang kira brand yang ni sangat popular sebab brand-brand macam Xiaomi, OnePlus ni boleh katakan agak favourite untuk orang-orang yang suka telefon berpatutan tapi ya, punya nilai tinggi. Tapi bila tengok carta radiasi ni yang membuatkan saya macam rasa takut sikit pula takut sikit pada dia macam kita ni memang beli barang murah tapi radiasi tak pernah terfikir pula. Saya mengaku saya pengguna OnePlus sekarang dan bila saya lihat carta ni saya akan kata wow, baik, saya rasa nak tukar lah. Sebab kita tengok carta terendah di tangga pertama ialah Galaxy Note 8. Dan kita tengok tangga ke lain, tangga tempat keempat dan tempat kelima pun masih dipelopori oleh Samsung. ZTE, LG, Motorola. Ini antara brand terendah menghasilkan radiasi. Dan kita nampaknya kita perlu spend untuk Samsung sebenarnya ni. Ya, betul. Sebab kita tengok ni antara telefon-telefon yang terendah untuk radiasi. Jadi bagi anda yang macam rasa takut skeptikal dengan radiasi ni, mungkin boleh tengok mungkin boleh tengok empat brand ni iaitu Samsung, ZTE, LG, Motorola. Dan saya lihat bukan sahaja jenama-jenama yang murah berada di carta radiasi yang tinggi ni. Apple dan Google juga tersenarai dalam radiasi antara yang paling tinggi. Jadi membuatkan kita terfikir adakah mereka kekurangan research dengan dia punya radiasi. Sebab dia tengok Pixel 3XL antara tertinggi juga. Betul. Bukan. Dan untuk iPhone kita ada iPhone 7 dengan iPhone 8. Walaupun brand-brand yang established yang punya peranti yang mahal, mereka masih kurang dari segi kajian, dari segi radiasi untuk penghasilan telefon. Nampaknya Samsung lebih mengetahui lebih daripada jama-jama ini. Dan bagi saya pun tak mengejutkan sebab Samsung ni dah menghasilkan peralatan elektrik buat sekian lama. Jadi, banyak radiasi Samsung. Jadi ia tak terkejut apabila Samsung Note 8 berada di tempat pertama. Okey, jadi itulah untuk sembang 24 pada kali ini. Jadi bagi anda yang mempunyai sebarang soalan atau percadangan, anda boleh kemukakan kepada kami melalui komen di bawah ini. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail dan Fazil Alim. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.